sakit bagi kudus tu. Okay. Yang gigit tu seekor. Ha? Kenapa kau bunuh yang lain? Ha. Kenapa? Eh, panas dah. Sini. Orang nak cahaya dah. Oh. Cahaya tu Nur Ambah Nur Muhammad. Allahu nurus samawati wa ardi. Innahu huma at-tawwabur rahim. Ah, kemari, sini kemari. Kemari. Kawan yang tak panas, kita. Sambunglah balik cerita tadi. Ha? Sambunglah balik. Cerita apa? Yang tadi tu Nabi Daud tadi tu. Ah, Nabi Daud. Hmm. Suatu hari Nabi Daud ni tadi menanya Allah Taala, "Ya Allah, kenapa alim ulama aku yang tak berdosa engkau timpakan musibah?" Tiba-tiba satu hari Nabi Daud duduk pangkal pokok. Ha? Duduk pangkal pokok. Angin pun bertiup. Kengga pun jatuh. Kengga jatuh, Nabi Daud raup kengga. Mati semua. "Wahai Daud, kau buat apa tu?" "Kengga, ya Allah. Kenapa kau bunuh dia semua?" "Dia gigit aku, ya Allah. Yang gigit kau tu seekor." Begitulah dia kata. Keadaan umat engkau tu, dia kata, yang melakukan sesuatu, apabila alim-alim ulama yang ada di kawasan situ, jika ditampalkan musibah Allah Ta'ala, maka mereka satu orang pun tak terkecuali. Sebahat! Mufti ke apa lah kau tidak menasihatkan? Sebahat! 2 kali 5, 5 kali 2. Kena semua. Kang Mufti kena buang kerja macam mana? Ha? Mufti kena buang kerja. Mufti kena buang kerja pasal dia ada mufti yang sudah lebih daripada batasan. Tapi cik, saya nak tanya. Daripada bulan 5 hari tu. Ha. Sampai sekarang Felda macam mana? Yang pasti tengok. Sebenarnya daripada bulan 5 sampai hari ni, Felda seperti layang-layang putus tali. Tak ada dia punya pengudi. Kemudi dia tak ada. Kerana Menteri Tanah dan Galian tak dilantik lagi sehingga hari ini. Tak ada. Lepas tu ni yang ada kawan saya tanya. Macam mana kehidupan baru pakcik dengan Malaysia baru, kata dia? Keadaan hari ini, dalam keadaan Malaysia baru, sebenarnya kedudukan orang Melayu, bangsa Melayu pada hari ini, sudah seperti melukut di tepi gantang. Sudah seperti melukut di tepi gantang. Sekolah-olah sudah sampai penghujung tahap dayus. Penghujung ni. Hampir dah sampai tahap dayus. Peneroka Felda, saya dengar kata dapat dengan harga jatuh apa semua. Harga sawit jatuh. Jadi, apa yang cuap bayangkan pada Felda ni? Sebenarnya, adakah benda ni akan sama balik macam tahun masa pakcik? Yang masa kita-kita lu merasalah bengkang sawit RM1. RM1. Jadi sebenarnya kesalahan ini sebenarnya berlaku asas dia. Apabila Mahathir boycott semua industri Cina dalam negara kita, Cina boycott sawit Malaysia, dia beli Indonesia. Apabila dia beli Indonesia, duit rendah duit Indonesia. Tetapi yang menaikkan harga sawit dunia adalah China. Lepas tu kawan saya minta tolong tanya ni, macam mana cara Mahathir memerintah hari ni dengan dulu? Sama ke tak? Tiada. Tak kisahlah dia, Tun Mahathir, cuba pernah hidup zaman Tun Mahathir. Sekarang ni merasa balik bawah Tun Mahathir. Sebenarnya, apa nasib peneroka nanti? Nasib peneroka zaman Mahathir merintah, baki RM1. Ini dah baki RM1 balik semula lah. Baki RM1 balik? Haa, serilah. Yang tak dapat baki langsung pun ada yang buat sendiri tu. Bila dah buat sendiri, dapat 2 tan, 1 tan dengan harga sekarang, tolak habis gerbuk-gerbuk. Yang menteri cakap 1 hektar boleh hasil 12 hingga 15 tan? Saya duduk sini dah 42 tahun. 43, tahun 75. Jadi maksudnya belum ada lagi yang banyak itu.
Jadi menteri itu main pedal je lah. Dia pun tak pernah masuk ladang, mana dia tahu. Mana ada satu hektar boleh dapat berbelas tan. Wah. Sampai ada 12 hingga 15 mana tan. Mana ada. Dia kalau dia cakap dalam parlimen tu tau. Benda tu 5 point berapa hektar. Kalau satu dia 60 tan satu bulan. 60 tan dah kaya lah. Jutawan. Bukan dah kaya lagi. Tak boleh ditimbang takkan. Dia ingat tanam sawit tu macam cenawan tumbuh musim hujan. Cenawan dulu boleh lah kita dapat. Dululah. Jam ni apa pun dah tak ada. Kau tak minum boleh? Kau tak minum. Air saya ada tu ha. Ada kat situ. Itulah cerita dia. Jadi sebenarnya kalau kita ambilkan zaman Mahathir dia merentah, 22 tahun masa tu dia jadi Perdana Menteri. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia ahli parlimen. Apa yang dia dah buat? Macam semalam dia cakap Melayu pemalas. Pakcik boleh terima ke? Sebenarnya Melayu bukan pemalas. Tidak. Dia kerana dia sendiri pun anak-anak dia dengan kaya tiba-tiba daripada mana datang duit. Dia sendiri. Semua benda-benda ni kau kata rutin. Rutin. Jadi melakukan rutin, orang Melayu bukan pemalas. Tetapi apabila dibandingkan, kerana orang Melayu tadi 70%, orang asing 30%, dasar ekonomi baru kita tadi maksudnya tinggal di tengah-tengah jalan aja. Tapi saya nak tanya Pak Cik. Pandangan Pak Cik lah. Pak Cik bekas askar. 43 tahun Felda ni wujud. Hari ni tiba-tiba Lingkit Siang nak masuk Felda. Dijadualkan petang hang. Apa pendapat Pak Cik? Pendapat yang kita tak disangka-sangka. Yang dah dicegah, Mahathir kata itu yang baik sekali. Jadi Pak Cik, cuma mesti ingat, Lingkit Siang pernah desak kerajaan Malaysia untuk bawa balik abu mayat Chin Ping. Pakcik sebagai bekas askar yang pernah duduk dalam hutan, pernah berlawan dengan komunis, apa puluh kali saya kena tembak. Tetapi saya orang yang bernasib baik, senapang komunis tu tak zero, tak kena pada saya. Puluh kali kena tembak. Tahun 53 saya dah kena tembak di Taiping, Air Kuning. Tahun 53. Tapi saya bernasib baik. Peluru komunis tu tadi, dia senapang dia tak zero. Dia aim pada saya. Tapi peluru tu pergi tempat lain. Itu saya bernasib baik. Tapi selama ni yang pakcik berlawan dengan masuk zaman darurat apa semua kan. Bila Lingkit Siang kata nak desak kerajaan untuk bawa balik abu mayat Chin Ping tu, apa rasa pakcik? Sebenarnya benda itu tak logik. Selakan dia sebahagian daripadanya penderhaka. Sebahagian daripada penderhaka. Apa pendapat Pak Johar pasal komunis ni? Komunis ni pada peringkat awal dia. Peringkat awal. Tujuan dia peringkat awal untuk menentang Jepun. Tetapi di sebaliknya dia tidak menentang Jepun. Dia menentang Cina-Cina sendiri dekat kampung-kampung yang ulu-ulu semua rumah habis dibakarnya. Ini pengalaman pakcik sebagai bekas askar apa semua kan. Jadi kawan kampung-kampung bas semua habis kena bakar. Jadi 12,000 orang terkorban dalam musim Cina tercari pemerintah, tentera kita banyak yang terkorban. Jadi hari ini minta maaf cakap, tentera-tentera yang terkorban itu satu sen pun kerajaan hari ini kata jasa mu dikenang. Tak ada. Yang hari ini sikit kena je dah macam-macam. Tu yang 12,000 mati tu. Yang patah kaki, yang pernah kena jerangkap sama, mesti ada yang hidup sekarang lagi ni kena jerangkap sama. Tak ada apa-apa pun. Jadi pada pandangan Johar,
komunis dulu hidup lagi tak sekarang ni? Dia punya, orang kata dia punya ideologi dia wujud komunis dalam yang sebuah, dalam kerajaan sekarang ni pakcik ada nampak tak? Ada tak ideologi sebuah parti ada ideologi komunis masih berjalan lagi ke tidak? Jadi macam hari tu orang Melayu berkumpul tolak ISET. Apa pandangan pakcik? Sebenarnya apabila ISET mencari maksudnya apabila bangsa dicuit, agama disentuh, benda tu orang Melayu yang beragama Islam tergugat. Bila tergugat, kita menunjukkan benda ni janganlah dicuit. Jika dicuit, dia akan merebak macam api dalam sukam akan datang. Dan pakcik juga terlibat dalam 13 Mei 69. Boleh cerita tak pengalaman masa 13 Mei? Sebenarnya pengalaman 13 Mei yang kacau dah cik. Pengalaman 13 Mei. Habis bunyi semua. Hari itu kebetulan hari Rabu Capuk. Rabu Capuk tu Rabu apa? Rabu akhir. Oh, Rabu akhir. Rabu akhir. Jadi Rabu pada hari itu saya tengah-tengah duduk di apa nama ni Teluk Kemang, pantai Teluk Kemang, dumdang 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 dumdang. Zaman dulu. Iyalah. Tiba-tiba announce semua satu peninjau diarahkan balik. Diarahkan balik. Jadi kerana diarahkan balik tadi maksudnya pada masa tu saya tak ada kenaikan. Tunggu bas nak balik ke kem. Saya lambat. Balik-balik grup pertama dah imbol ke apa nama ni ke Kuala Lumpur. Dah berlaku perkara yang kurang enak. Dah berlaku. Jadi, oi nak ke mana? Perkara yang tak baik sudah berlaku. Jadi apabila sudah berlaku tak dapat nak cerita lah. Benda yang tu, benda tu kata dia apa nama kita punya timbalan pada menteri dulu apa nama ni yang Johor tu dalam parlimen dah boleh dibuka, anggaplah perkara ini tidak pernah berlaku, tutup pasal perkauman sudah berlaku. Dalam citra kata-kata tapi bukan akhbar kita, akhbar luar negara. Berlakunya perkara dalam masa tak sampai beberapa hari, 6,000 orang. So, yang itu yang dilaporkan oleh akhbar luar lah. Jadi, pengalaman pakcik lah masa 13 Mei tu. Sanggup tak pakcik nak tengok benda tu berulang balik? Sebenarnya bagi pendapat saya, ni pendapat. Masa itu Reki petang tu tenaut. Pagi esok Reki sudah kena halau pergi ke Melaka. Reki tak dibenarkan. Jadi askar Melayu pada masa itu 5 Melayu jadi satu batalion. Yang ada situ dia pengawal kehormatan diraja. 5 Melayu diraja, dialah yang imbol dengan komando. Kalau kita ceritakan benda ini, janganlah berulang. Jadi pakcik tak nak benda ini berulang kan? Jangan berulang. Lepas tu, saya nak tanya pakcik. Di pengalaman pakcik lah, ya, dalam dalam askar apa semua kan? Dalam sebagai tentera, lepas tu dah datang ke Felda Sungai Koya ni sebagai peneroka. Jadi pandangan pakcik lah pada kerajaan masa tu Tun Razak lah yang buka. Jadi dia, apa yang pakcik rasakan bila pakcik dah duduk dalam Felda ni? Sebenarnya asas saya datang kemari hanya resettlement cost. Pencen lah. Hanya resettlement cost tu asas. Itu tepi rumah saya, kawasan reserve semua saya bagi orang.
Tapi kehendak Allah yang Maha Esa, perempuan saya arwahnya meninggal. Bila perempuan saya meninggal, saya dah ada tapak. Tapak rumah saya yang dah siap nak buat tu semua, bukan hak saya. Hak perempuan saya arwahnya, tanah tu hak dia. Jadi, apabila dia dah meninggal, saya tidak ada hak nak pergi buat rumah dekat situ. Tak ada hak. Jadi, bila dah duduk sini dah kekal, itu pasal lah. Ladang saya tak buat pedulikan langsung, tak ada. Sehingga Cik Manap arwahnya. Cik Manap sama-sama dengan saya pergi Kongo. Tapi tak. Saya nak tanya pakcik, jasa. Yalah, kita tahu Tun Razak masa tu dalam UMNO. Jasa UMNO untuk orang Melayu ni. Sebenarnya jasa UMNO ni, UMNO ni seperti darah daging kita sendiri. UMNO. Jadi orang Melayu daripada tahun 57 tadi menuntut kemerdekaan, dah diiktiarkan kemerdekaan, sehingga hari ini jasa UMNO tu tetap dikenang sebagai darah daging kita orang Melayu. Jadi macam mana pula bila Tun Mahathir kata UMNO tu dah mati? Tidak. UMNO tetap tidak mati. Saya, walaupun saya tinggal seorang, saya tetap saya UMNO. UMNO tu darah daging saya, saya orang Melayu. Lepas tu, pandangan pakcik lah. Selama pakcik dalam tentera, pernah tak ada timbalan menteri pertahanan dari kaum lain selain daripada Melayu? Sebenarnya pada ketika itu tak wujud semua tu. Tak wujud. Ketika hari ini, itu kita kata tadi, penghujungnya kita sudah menyerahkan semua jawatan penting pada orang yang tak berwajib. Contohnya Menteri Kewangan. Apabila Menteri Kewangan menceritakan kaedah tapi itu, ini bukan pasal resis lah. Kita tidak bercerita pasal resis. Contohnya, jadi maksudnya ketika ini kita sudah seolah-olah orang Melayu dalam negeri kita sendiri sekarang ni dah macam melukut di tepi gantang. Jadi pakcik sebagai orang Melayu, orang lama lah. Berapa umur pakcik? 80? Umur saya 26 hari bulan 1. Tahun depan ni. Hanya 20 hari je lagi, 26 hari je lagi lebih kurang. Saya genap 84 tahun. 84, oh tahniah. Banyak dah tu. Subsidi banyak. Subsidi banyak. Jadi pakcik sebagai orang Melayu, dengan dalam satu parti tu ada agenda Malaysia-Malaysia, iaitu hak sama rata semua. Apa pandangan pakcik? Itulah salahnya kita. Apa disebut manifesto pilihan raya Malaysia-Malaysia. Jadi keseluruhan yang ada dalam Malaysia adalah warga negara Malaysia. Satu. Jadi tak ada lagi Melayu, tak ada lagi Bumi Putera, tak ada. Orang Melayu sendiri setuju dalam pilihan raya itu memangkah parti grup dia orang menang besar. Jadi hari ini sebenarnya sebut kisah Bumi Putera dengan dasar pilihan raya yang lalu dah tak wujud. Dah tak wujud. Hanya tinggal dalam perlembagaan saja. Jadi pada Pak Cik, apa agaknya nasib orang Melayu kalau Malaysia-Malaysia tu berjaya di parlimen? Dah memang sekarang dia majoriti. Tak dapat tiada dia berjaya. Apa kata itu yang Syed apa nama tu? Dia sendiri ikhtiar kan dia seorang menteri. Ketuanan Melayu telah berakhir. Apa pandangan pakcik pula kalau dia sebut yang tu? Dayus. Sebab kita 70% orang Melayu beragama Islam. Macam mana dia sendiri mengikhtiarkan dah habis? Dayus. Dia sendiri mengisytiharkan ketuanan Melayu telah berakhir. Dayus. Dayus dia sebagai Melayu. Sebagai Melayu, bangsa Melayu. Tapi ada pula orang yang akan cakap, apa ada pada bangsa?
sebenarnya kalau kita sebut apa ada pada bangsa, Nabi Muhammad bangsa daripada kaum Arab. Dia memimpin kaum Arab. Dan bangsa-bangsa lain tadi dalam negeri-negeri Arab duduk tertakluk di bawah Islam. Nah, dia takluk pada Islam. Kan negeri kita ni yang merintah, orang Melayu. Sebab orang Melayu ada hampir 70%. Tetapi hari ini kerana dah Malaysian-Malaysia, Malaysia baru. Malaysia baru tak menepisu dia Malaysian-Malaysia. Itu yang menang pilihan raya. Macam mana Pak Cik boleh cakap manifesto dalam Malaysian-Malaysia? Dan kalsium. Dan kalsium. Apa nama Guan Heng Mahathir menyerahkan 100%. UMNO memimpin Barisan Nasional. DAP memimpin 4 buah parti komponen dia. Dengan dasar Malaysian-Malaysia. Dia menang. Apabila dia menang, mana ada lagi Bumi Putera? Jadi apa pesan Pak Cik pada generasi anak-anak Melayu yang akan datang? Pak Cik dah 84, okay? Tak tahulah kalau dibagi panjang umur, mungkin Pak Cik boleh tengok lagi sejarah-sejarah Malaysia. Tapi Pak Cik sebenarnya sebahagian daripada sejarah Malaysia. Malaysia baru 61 tahun. Tahun depan 62 tahun. Pakcik ada lebih lagi 20 tahun. Jadi apa pakcik pandang sejarah Malaysia yang akan datang kalau macam ni lah gaya orang Melayu? Sebenarnya kita naklah mencari bakal pemimpin kita, yang bukan berkata saja bangsa Melayu, tetapi maksudnya berpahaman ideologi dan agama Islam tu ditekankan dengan keadaan kuat sederhana. Kuat dan sederhana. Jadi maksudnya apabila orang Melayu berteraskan agama, orang Melayu lah yang mentadbirkan Malaysia sebab kita 70%. Jadi saya nak tanya Pak Cik, Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Tun Mahathir mengatakan itulah rumah baru untuk Melayu. Pak Cik setuju ke? Sebenarnya itu dasar dia sahaja. Sebenarnya rumah orang Melayu adalah Melayu. UMNO itulah rumah orang Melayu. Sebab dia sendiri bangkit daripada A sampai Z tu UMNO. Ni yang membangunkan negara ni 60 tahun selepas merdeka tu UMNO. Mana ada DAP, mana ada siapa-siapa yang membangun? Mana ada? Tunjukkan mana ada yang DAP membangunkan negara ni. Tunjuk. Mana dia? Tak ada. Tetapi untuk memusnahkan, ada. Apa boleh musnah saja? Sekarang ini orang Melayu diibaratkan sekarang ni macamlah macam lebih kurang kang berlaku dia di negeri Arab. Siapa punya ideologi Arab tu hari berpegang sama-sama sini. Itulah sekarang ni yang dah masuk pada Malaysia. Tapi berbalik pada soalan tadi, apa ada pada bangsa? Sebabnya benda ni selalu kita, saya selalu bersembah. Dan diorang kata apa ada pada bangsa? Kita Malaysia. Tapi pada pakcik lah. Sebenarnya, jikalau kita tadi kata apa ada pada bangsa, kita balik kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi apabila dia nak lahir saja ke dalam dunia, adalah satu zikir. La ilaha illallah al-hakimul karim. Subhanallah rabbil arasy al-azim. Lepas tu pada hari itu, pada maksudnya lahir Muhammad junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padam seluruh dunia punya api gereja-gereja. Apa datang kebenaran? Nabi Muhammad lahir saja orang puak-puak Yahudi menyambut bukanlah kepala. Tujuan dia mengatakan Nabi Muhammad tadi lahir ke alam yang nyata ni tadi untuk kaum dia.
Tetapi Nabi Muhammad lahir ke alam yang jata tadi, maksudnya membawa sinar Islam di kalangan bangsa dia Arab. Bangsa dia Arab. Bangsa Arab berketurunan daripada apa nama ni? Daripada Nabi Ibrahim. Berketurunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan semua. Ha? Berketurunan. Jadi bangsa dia tadi maksudnya asas satu-satu kaum. Kita katakan bangsa Melayu. Ha? Bangsa Melayu tu adalah satu bangsa yang daripada dulu sudah tegak dalam negara kita. Zaman dulu orang India yang datang melawat sebagai boroh tu yang paling awal dulu dalam Malaysia ni, dalam Melaya, masa tu dah ada orang. Masa tu orang Melayu duduk di dalam hutan pakai cawat, rumah atas pokok. Ada di Museum London. Gambar tu semua. Itu dipanggil asli. Itu pasal orang kita yang dalam ni sekarang, kita panggil orang asli. Okey, pakcik. Ni ada satu soalan. UMNO itu nama parti. Parti tidak hidup tanpa ahli di dalam. Dan ahli-ahli UMNO yang berjasa bangunkan negara, ada yang dah meninggal dan lompat parti. Yang tinggal dalam UMNO sekarang, penyangak-penyangak dan penyamun-penyamun, pakcik. Pakcik setuju ke kenyataan? Sebenarnya, ada yang pergi itu penyamun. Yang pergi meninggalkan UMNO itu, dia itu penyamun. Sebab ingin Datuk, dia nak keluar, dia boleh keluar. Jangan menghina UMNO. UMNO yang macam ni, ini semua dasar UMNO ni. Ha? Dia tu yang penyamun. Jadi pakcik, pada pakcik, ahli-ahli parlimen yang menang atas tiket Barisan Nasional atas tiket UMNO, atas kepercayaan ahli UMNO sendiri pada ahli parlimen tu, dan tiba-tiba ahli parlimen tu melompat ke parti lain. Apa pandangan pakcik? Sebenarnya, waktu dia mengisi borang, mewakili kawasan itu. Katalah kawasan itu ada 40,000 orang Melayu yang berilmu Islam. Dia menang di atas, dia isi borang. Bersumpah. Bertanding di atas tiket UMNO Barisan Nasional. Tetapi apa boleh dia menang, suara orang yang memilih dia tadi UMNO. Tiket UMNO Barisan Nasional. Maka janjian dia berjanji itu adalah dia seorang pendusta. Dia berjanji. Sign borang. Ada borang form tu. Sign. Dia mewakili kawasan ni, katalah kawasan apa nama parlimen apa nama kita ni tadi. Jadi semua orang memangkah dia menang. Apabila dia menang, suara orang sini. Suara orang sini. Apabila dia meninggalkan orang sini, dia hina pula orang sini. Dia duduk dalam keadaan suara orang yang memilih dia. Dia adalah manusia yang tidak mempunyai warasan. Dia tak waras. Dia tak waras. Kalau dia nak jadi waras, naklah dia meletak jawatan. Dan bertanding sekali lagi di atas tiket parti lain. Atau tiket parti lain lah. Tapi bila-bila apa ada setengah bekas pemimpin UMNO yang lompat parti dan dia kata UMNO dah rosak. Adakah UMNO rosak, Pak Cik? Sebenarnya UMNO tak pernah rosak sedikit pun. Tak pernah. UMNO tak pernah gagal. Seorang dua yang gagal tu bukan sebuah parti. Contohnya di Sabah. Sabah 450,000 ahli, hampir dekat separuh negeri Sabah. Walaupun parti itu dah melompat ahli parlimen, habis lebih separuh, tinggal 2 orang saja. Jadi di negeri Sabah 450,000 ahli UMNO. UMNO tu Melayu, orang Melayu. Dari segi lain boleh. Jadi maksudnya orang yang keluar itulah yang tak jujur. Dia tak jujur. Jadi apa pesan pak cik pada pemimpin UMNO yang bekas pemimpin UMNO yang dah lompat parti ni, yang dengan tidak orang kata tidak malunya menang atas tiket UMNO? Apa kata semalam si apa nama yang menteri muda tu? Syed Saddiq. Syed Saddiq. Kita tak mahu sama sekali orang UMNO. Dia dah, kita menang, kita nakkan parti kita yang mentadbir.
masyarakat kita tak mahu. Dia tak malu macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Okey, ada satu soalan ni. Apa beza Parti Peribumi Bersatu dan UMNO? Adakah pemikiran Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin berbeza dulu dan sekarang? Kalau UMNO dikatakan sebagai perkawaman, apa beza dengan PBBM? Adakah PBBM tu bersih? Sebenarnya kita ambil dasar parti. Seluruh dunia yang nama dasar parti, parti itu dirty, kotor. Semua dunia parti itu kotor. Jadi yang tak kotor Islam tu yang tak kotor. Jadi sebagai orang lamalah dalam UMNO, lamalah, apa pesanan Pak Cik pula pada Tok Mat Hassan yang sekarang memangku jawatan presiden? Apa yang Pak Cik nampak sebagai orang lama? Apa pula nasihat Pak Cik sebagai ahli biasa? Apa yang Pak Cik nak pemimpin UMNO dengar suara hati ahli UMNO? Dan tegas. Bangkit dan tegas. Bila bangkit tegas maksudnya pada ahli-ahli UMNO keseluruhannya. Naklah kita ingat masa Melayu Union. Melayu Union orang putih nak tubuhkan tadi Malaysia ni lah Melayu Union. Tetapi kita menentang. Tapi hari ini dah tumbang. Kerana menopisi pilihan raya kita dah tumbang. Adakah tumbang ni bermakna UMNO akan mati? Tidak. UMNO tetap wujud bagaimana tahun yang mula nak menuntut kemerdekaan. Kerana menuntut kemerdekaan, UMNO lah yang saja menuntut kemerdekaan. Ni sehingga hari ni yang berpijak di atas bumi yang nyata. Jadi generasi yang baru ni, yang orang kata bawah generasi Malaysia baru, yang budak-budak baru lahir, diorang tak rasa semua apa yang pakcik rasa. Jadi boleh tak pakcik bagikan perbandingan zaman pakcik dulu sebelum merdeka, zaman masa merdeka, dan zaman selepas merdeka, dan zaman pakcik dalam Felda ni, apa perbandingan yang pakcik boleh bagi? Sebenarnya zaman kerajaan Jepun, orang Melayu peratusnya makan beras siam besar-besar, panjang. Makan beras siam panjang, ubi lah tu. Ubi kayu lah. Beras siam panjang. Oh, beras siam panjang ubi. Orang Melayu amnya. Jadi apabila dah sampai tahap macam itu, masuklah pelak komunis. Dulu lah Jepun, masuklah pelak komunis. Bila masuk komunis, banyaklah pemimpin-pemimpin Melayu, ketua-ketua agama jadi wali Allah, wali gaib. Tak tahu ke mana pergi mereka. Wali gaib tak tahu ke mana pergi mereka. Ini dia cerita dia. Tapi kerana tak lama 3 bulan 10 hari saja komunis merintah. Lepas tu orang putih masuk. Bila orang putih masuk, komunis ni tadi dia meneruskan ideologi bunuh orang sana, bunuh orang sini, bunuh tentera apa semua. Tetapi minta maaf, orang kita sekarang yang dah jadi menteri, dia kata komunis itulah penuntut kemerdekaan, bukan UMNO. Jadi pakcik sebagai bekas tentera, ada rasa apa? Apa perasaan pakcik? Sudah tentu tergugat, tetapi sekarang dia dah megang tampuk. Pakcik biasa masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan. Apa kekejaman komunis yang paling teruk pakcik pernah tengok? Yang kejam komunis tadi yang paling teruk di Perak. Di Perak ni apa nama ni, kampung Orang Haji Masum apa nama tu kampung dia. Pada hari itu dapatlah menyatakan ada orang yang dah ditangkap oleh komunis, ejen lah tu. Jadi saya malam tu pergi dengan saya punya peletun. Pergi. Saya berhenti je di tepi jalan, masuk, tiba-tiba dah termasuk dalam kem komunis. Ada orang dah terdepang. Terdepang. Dah terdepang, itulah yang paling menjedihkan. Habis ni, kena torih, kena torih, kena torih, kena torih. Itu komunis punya hal. Tetapi hari ini yang terdepang tu orang Melayu lah. Tidak. Habis?
komunis punya orang Cina punya apa nama ni. Oh dia dia sama dia pun dia kejam. Dah yang komunis ni tadi umpama umpama. Agaknya lah. Kita pun tak tahu masa tu kita tak okay. ambil hal. Okey, kejap. Ada seorang ni dia komen, dia kata pak cik ni menipu. Gigi pun dah tak ada. Jadi pak cik boleh kenalkan tak diri pak cik? Apa pak cik dalam askar dulu sebagai apa? Pak cik boleh kenalkan tak? Sebab bila dia sebut sini menipu orang tua ni. Gigi pun dah tak ada. Jadi pak cik boleh respon terbalik tak pada Ratna Dewi ni? Benda tu betul. Kita pergi tengok orang tu dah kena nama ni dah kena potong-potong dah. Mati. Dah mati. Jadi pergi pun dah mati. Tak boleh nak selamatkan. Betul. Itu yang sedih lah. Yang banyak lagi sedih tu kisah lain lah yang tapi, kena tembak. Tak, macam-macam pakcik. Pakcik boleh kenalkan tak diri pakcik? Apa jawatan pakcik dalam tentera dulu? Sebab bila Ratna Dewi ni dia kata pakcik menipu, saya agak rasa macam nak marah pun ada sebabnya sebenarnya, dia tak kenal pun. Pada masa tu, saya belum ada lagi pangkat yang tinggi. Saya hanyalah skopral pada masa itu. Bukan kita yang mentadbir. Jadi maksudnya banyak benda-benda yang paling teruk lagi. Yang bertembak dia apa nama, di Gondong Bonsu, yang bertembak di Padang Lembu. Benda itu tidak diistirahkan, tidak dinyatakan. Hanya bertembak kesan darah saja yang mati. Pakcik, ni pun ada dekat bagi nombor badan lah dia kata. Dia cabar pakcik, bagi nombor badan lah dia kata. Nombor badan pakcik, nombor askar. Nombor askar 201312. Nama? Abdul Wahab bin Saleh. Unit? Satu peninjau diraja. Okey, satu peninjau diraja eh. Pakcik dah sebut dah nombor badan dia apa semua. Jadi kalau kata ayang kata pakcik ni menipu, kalau berani datang jumpa, marilah. Sebenarnya dia pun ada yang bercakap tu dia belum hidup lagi pada masa tu. Masa jadi, tu. Apa pesanan pakcik pada generasi Melayu khususnya? Generasi Melayu yang akan jadi pengundi pada PRU 15, yang akan jadi penentu hala Malaysia ni. Sebenarnya kalau kita kembali ke pangkal jalan, kita hendak sedaya mungkin orang Melayu yang memerintah cara tulen. Jadi kita tak mahu sebut orang Melayu yang memerintah hanya ada 13 kerusi. Orang Melayu yang memerintah 13 kerusi. Kita tak mahu. Jadi sebut kisah merintah tetapi tak ada satu pun kuasa yang boleh kita nak buat. Tak boleh. Biarlah kita orang Melayu merintah dalam keadaan majoriti 2/3. Jadi pakcik, dalam pelbagai negara ada sebut raja-raja Melayu, hak Melayu, hak bumi putera tidak boleh diusik. Adakah pakcik rasakan benda ni akan diusik juga? Sebenarnya hari ini dah bermula. Terusik, tercuit hari ini. Tetapi malangnya orang Melayu pula menyokong puak yang mencuit. Contohnya orang yang buat huru-hara begitu begini, orang Melayu sendiri yang cakap dia dah apa yang menyatu padukan kaum. Dia bukan perkauman. Jadi tak nampak dalam kata-kata dia tu, dia sendiri orang Melayu yang bercakap. Jadi orang Melayu yang perkauman. Jadi ni pesanan pak cik lah. Sebelum kita akhirkan temubual kita ni, apa pesanan pak cik pada orang Melayu, pada generasi Melayu, pada yang menyokong UMNO dan pada orang UMNO sendiri? Apa pesanan pak cik? Sebenarnya yang pertama pada orang UMNO, biarlah apa pun yang berlaku, kita berpegang kepada asas yang kita orang Melayu tadi menentang jadi Melayu Union. Sehingga hari ini kita UMNO dah berkembang, kita orang Melayu, bangsa Melayu, bumi putera negara, Islam agama rasmi persekutuan, raja-raja Melayu tonggak negeri kita. Yang ada dalam pelbagai hari naklah dikekalkan terus buat selama-lamanya. Itu saja. Sebab
Orang Melayu hari ini sudah ada 70%. Kenapa orang Melayu dah jadi macam mulukut di tepi gantang hari ini? Ha? Salahnya kerana pemimpin-pemimpin sebahagian daripadanya sudah mengabaikan dia sebagai orang Melayu sendiri. Dia sudah mengabaikan sebagai orang Melayu sendiri. Apa juga yang berlaku dalam negeri kita, semua orang Melayu yang salah. Orang lain tak salah. Jadi okey, ni kelas ni. Apa Pak Cik nak pesan pada pemimpin atasan UMNO untuk kuatkan balik UMNO ni? Pemimpin UMNO terbaliklah ke pangkal jalan. Asas perjuangan kita awal daripada menuntut kemerdekaan tahun 1946 sehingga hari ini, negara kita ni membangun seluruh negara walaupun seinci bumi yang kecil pejak, adalah jasa titik peluh orang UMNO daripada dulu sehingga hari ini. Parti yang merintah ni baru 100 hari. Bila pula yang dia membangun? Bila? Bila dia membangun? Dia kata dia joreh. Bila dia membangun? Apa yang dia buat dalam masa 100 hari? Bila dia membangun? Yang pemimpin-pemimpin yang ada tu semua daripada UMNO. Muhyiddin daripada UMNO. Ha? Mahathir daripada UMNO. Ha? Tok Mat apa yang penemu tu daripada UMNO. Ha? Begitu juga Syafiq Abdal daripada UMNO. Ha? Tetapi hari ini, mereka itulah yang tak jujur. Ha, memburukkan UMNO. Habis masa dia duduk dalam kerajaan, apa dia buat? Apa dia buat? Ha, soal dia, apa dia buat masa dia dalam duduk dalam kerajaan? Memegang tahap menteri. Ha? Sampai naik presiden UMNO. Ha? Timbalan Presiden UMNO. Apa dia buat? Dia naik daripada mana? Menteri besar. Ha? Daripada UMNO. Menteri besar Johor asal je. Dia menteri besar. Ha? Daripada UMNO. Sampai hari ini dia menghina balik ke belakang. Orang yang meludah itu seumpama dia meludah ke langit. Jatuh ke muka sendiri. Okey, okey. So, itu je lah. Ada seorang ni, dia kawan saya ni. Kor Peninjau telah dikurniakan gelaran diraja pada 1972. 22 Disember 1979, Kor Peninjau telah ditukar nama menjadi Kor Kalvari Diraja. Ya, Kalvari. Tugas Kor menjalankan operasi. Okey, Mat. Okey. Itu je lah. Jadi, akhir kata, Pakcik. Akhir kata. Sebagai pesanan-pesanan akhir lah. Dengan, yelah, dengan umur Pakcik dah macam ni. Umur bonus. Orang kata kan. Bonus. Jauh umur bonus. Bonus. Jauh. Apa yang pakcik nak tengok pada UMNO, nak tengok pada orang Melayu? Jika diizinkan Allah SWT, saya ingin melihat UMNO tu bagai satu pancaran cahaya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dalam bumi kita. Pancaran. UMNO tu memancarkan cahaya. Okey, Cik. Terima kasih atas temu bual ni. Benda ni, kawan-kawan saya pun dah kongsi. Dan diorang pun terkejut sebab pakcik bekas tentera dan peneroka kat Felda ni. Jadi, untuk pilihan raya Cameron Highland. Ni kita sentuh dah sikit pilihan raya Cameron Highland. Adakah pakcik rasa Barisan Nasional akan sekali lagi menang kursi ni? Tapi apabila kita sentuh pilihan raya pada hari ni, hari ini kita berkemungkinan, dulu kita menang lebih kurang 8,000. Hari ini berkemungkinan kalau kita menang pun tak banyak. Tapi tak masih banyak. Pakcik masih yakin menang. InsyaAllah. Sebab kita Barisan Nasional, kita mesti mempertahankan. Jadi apa suruhan pakcik pada ahli-ahli Barisan Nasional, ahli-ahli UMNO khususnya untuk pilihan raya? Kita majoriti UMNO. Untuk pilihan raya kecil Cameron Highland ni, apa pakcik nak pesan dengan diorang? Dalam kawasan kita, perpatah kata, bersatu kita teguh.
Jika kita berpisah, bercerai, berai, nuscaya kita roboh. Jadi semua yang ada dalam komponen Barisan Nasional mesti pada hari itu menjadi satu. Okay. Pangkahlah Barisan Nasional. Baik. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum.